Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bunda Dafa. Hari ini Bunda Dafa akan bikin dorayaki Oreo. Bahan-bahannya di sini saya pakai satu bungkus Oreo. Ini beratnya 133 gram. Terus ada satu butir telur. Ini nanti saya pakai satu sendok teh atau setengah sendok teh baking powder merek Hercules. Terus 80 ml susu cair atau setara dengan 13 sendok makan. Sekarang langsung aja kita ini ya, pisah dulu Oreo sama krimnya. Pertama kita buka dulu Oreo, kemudian ini dipisah krim sama Oreonya. Langsung saya masukin di sini di cooker biar nggak banyak tempat. Ini saya tambahkan setengah sendok teh aja ya. Terus satu butir telur. Tiga belas sendok makan atau setara dengan 80 ml susu cair. Ini saya pakai takaran 80 ml. Kemudian ini di blender sampai halus. Teksturnya seperti ini, langsung kita cetak. Kalau sudah panas, apinya yang sedang cenderung kecil ya, biar enggak gosong. Kalau permukaan sudah menggelembung-gelembung semua, langsung kita balik. Sudah menggelembung semua, ini langsung kita balik. Seperti ini, lakukan sampai selesai. Oh,
untuk isiannya saya pakai coklat. Terus ini Oreo, dalaman Oreo. Saya kasih susu kental manis. 1 sendok aja ya. Biar enggak terlalu lembek.